oleh Kenaman Garuda Cibulakan bertanding hari Minggu, dan untuk yang kalah bertanding kembali esok hari untuk perebutan posisi ketiga. Sudah ditunggu Kenaman Cihanjuang. Saudara, satu poin terbuka kali ini dibalas dengan satu spike keras Jack Keken yang bersarang di sektor kepunyaan Toko Haji Samsu bersama Kambing Racing Bandana. Apple lakukan sesudah berikan kali spike keras. Bagaimana tadi saudara-saudara? Poin 2-1, masih satu poin pemimpin kali ini. Bagaimana Dinin lakukan sesudah ada CC di sana? Tadi terganjal hingga bola kembali jatuh di sektor kepunyaan dari Kalista Wedding Project. Poin kali ini saudara-saudara 3-1. Bagaimana lakukan sudah Dinin kembali? Di sektor kepunyaan dari Toko DSM Anda Praja Pasir Jaya bersama PK Widara Putri Cimunan Bos Aco Dinin Su. Ada darang di sana. Berikan kali satu cek tekan keket. Berikan kali dong siapa dia? Luar biasa saudara-saudara. Sektor kepunyaan dari Toko Zikri bersama Esa Seluler. Satu spike keras, tentu saja memberikan motivasi yang tinggi. Saberan-saberan yang diberikan untuk para pemain dan mal. Sayang Cihan kali ini saudara-saudara, satu penempatan bola coba dia lakukan untuk sektor kepunyaan dari Putra Mandiri Bos Beras bersama Rongeng dan Cinta. Menghantam sektor kepunyaan dari Bunda Jaya Racing dan poin kali menunjukkan 5-3. Bagaimana Toyo di sana? Mereka CC. Keras CC. Masing-masing mendapatkan Rp50.000 para sebahada dari sponsor. Luar biasa saudara-saudara. Cara ya dengan nyawa reporter. Ngomong gitu mesti surakan. Pemulaman mentah di babet senang. Bagaimana satu cobek kajian akan kali ini mencoba ke sektor kemudian dari TB Lintang Jaga Mulia Raja Desa bersama Toko Jaya Putra Cimango. Bagaimana Iham? Rikat kali di sana. Menang saudara-saudara. Kedatangan satu sektor kemudian dari Bengkel Las Doheng bersama Sumber Rahayu kemudian Bapak Haji Ngkus. Kali ini poin menunjukkan 5-6, tinggal satu poin saja untuk menyamakan kedudukan. Cikole dari CP Anak Negeri Tour and Travel dan poin 7-5 kali ini 2 poin saudara-saudara. Bagaimana Cihan sebagai punya dari CP Suku bersama Esa Seluler Dada. Masih ada 2 door press, yang satu dari Dava Spot Raja Desa dan yang satu dari Dita Jaya Group. Ini bet cover ya yang tergantung. Nanti kita akan buka di pertengahan dari set yang keempat ini. Poin kali ini 9-5. Bagaimana Cihan lakukan? Sayang Cihan tadi melakukan pelanggaran.
Adam 9, 3 poin masih tertinggal. Spike Rasadi sektor kemudian dari Combring Nabila Snek Ciwulat lakukan sesudah daya kali di Ilham save yang dilakukan tadi keluaran poin 7-10 kali 3 poin masih tertinggal. Bagaimana Danang yang akan melakukan save kali ini? Konsentrasi lakukan sudah dia ke belakang, ada yang disalah. Bagaimana sektor kemudian dari Mansur Exercise poin bersama Ocean Motor dan Bapak Kuwu Aman Rancang. Saudara-saudara, Nanang lakukan sesudah berikan kali ini, angkat siapa yang dituju? Dinun ada Nanang mencoba, Cece datang membantu kali diberikan KG. Di sektor kemudian dari Didin Mekarjaya agen minyak goreng dan gula kemasan merek segitiga bintang, satu spike kick yang tadi bersarang dan poin kali ini Dadang lakukan sesudah tadi. Saudara-saudara, 11-9 kali ini 2 poin bagi si pemimpin keramat dari Kubang. Konsentrasi lakukan sesudah berikan kali ini kick in. Masih ada siapa di sana? Saudara-saudara, jadi babak menakutkan kali ini untuk barisan pertahanan Cikole Dana. Bagaimana dengan Sanit Dustin lakukan sub kali ini? Cici luar biasa, ada Sani di sana. Cihan Bron saja di belakang. Saudara, 13 poin kali kenaman Kubang dan 9 Cikole, 4 poin tertinggal. Didon masih bisa dikembalikan kembali. Saudara Sadi Dasin lagu kaset Eko Islam yang berjalan pada nomor 2, 3, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 3, 1. Door prize persembahan Dapas Sport Raja Desa. Terutama sepatu dan jersey untuk olahraga bola voli dan sepak bola. Dapat spot memberikan door prize yang jatuh pada nomor 2. Tiga, tiga, empat, tiga, satu. Door prize silakan dibuka. Persembahan dari Dapat Spot Raja Desa. Balik lapangan. Sawe di proyek tanah kali ini. Bagaimana Sade
Marcel melakukan bagaimana kali ini berikan bagaimana tangan besar tadi keken dan mengantarkan ke poin 10 untuk kedapat Cikole. 9 poin tertinggal saudara-saudara kedapat dari dusun Cikole. Lewat siapa di sana? Satu terpatah bola bersuja nanti. Ini yang tergantung persembahan dari Dita Jaya jatuh pada nomor 233 313. Ditunggu sampai poin 22. Ditunggu sampai poin 22 kalau tidak ada diganti. Sekali lagi 233 313. Dita Jaya yang menyediakan tenda panggung. Kebutuhan untuk kehajatan pernikahan syukuran hitanan dan lain sebagainya. 233 313 tepat sana. Luar biasa si bapak mendapatkan bed cover persembahan dari Dita Jaya. Yeay. Dong apa bumi langsung serbuk. Ayo cuan pasangan cerah-cerah. Dan kembali keamanan saudara-saudara. Kali di dalam satu spike keras dari masuk. Jatuh di sektor kepunyaan dari Dita Jaya Group. Dan poin menunjukkan kali 14 22. Bagaimana Errol? Ada Wendy di sana. Keluar kali ini. Satu upaya yang coba dilakukan Wendy. Dan poin menunjukkan 15 22. Errol ambil acak-acak, dia konsentrasi lakukan sesudah. Ayo dan ini mencoba kali ini. Wow. 23 saudara-saudara. Poin menunjukkan kali ini kedamaian sudah. Wendy lakukan sesudah dia ke belakang. Ada siapa di sana? Satu spike cece. Coba lihat kali ini. Dari Dana 14 23. Masih besar harapan Cikole untuk menyusul defisit poin yang mereka miliki. Kali ini kita saksikan bagaimana Cece lakukan sesudah di belakang. Ada yang di sana? Berikan pilihan. Hari ini kita saksikan bagaimana mana yang sudah berhasil sudah dilakukan. Ada Wendy di sana. Saudara-saudara, bagaimana memang konsentrasi lakukan sesudah dibiarkan saja bangsa pertama di baru berada mencoba kutuan bola. Masih ada harapan. Tentu saja kali ini bagaimana tanah kembali yang berapa sepuluh di sana. Akan kali ini bagaimana didin satu cetakan. Masih ada keke dalam kebelakang. Masih ada di sana. Kali ini